Balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa armada truknya artis. Waduh, artisnya jalanan yang sudah terkenal. Iya, betul siapa? Iya, truknya Bayi Tabung. Nah, ini ada mod terbaru ya, mod Bayi Tabung yang terbaru. Yang terbaru itu canter yang kalau dilihat dari segi luarnya, itu ya biasa aja sih kayaknya. Tapi modnya ini hadir dengan hal spesial. Apa yang spesial? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, ini dia truk canter Bayi Tabung, dan ini saya menggunakan livery custom. Waduh, sangat ganteng ya King ya. Nah, ini ceritanya nanti kita bawa jalan dulu, terus kita berhenti di stadion Bangkalan itu lagi ya. Nanti kita review di situ ya. Review tipis-tipis aja ya, King ya. Oke, di sini livery customnya itu dari Asal Bikin Channel. Nanti seperti biasa link download kredit mod ada di deskripsi ya. Dan ada tulisan si ganteng kalem. Oke, nice. Yuk tak kerasin dulu volumenya. Kali ini saya pakai OBB original ya, Mas. Ini nggak tahu di mana, lagi di daerah Bangkalan yang kayak itu loh, King. Adonra. Kayak tempat desa-desa gitu yang jarang di abah orang gitu ya. Dan yuk, ini saya pakai transmisi manual gitu ya. Karena iya betul. Kalian bener menebak ya King ya. Di sini tariannya itu berat banget ya kalau pakai transmisi otomatis ya guys ya. Yuk kita keluar, awas. Nah, ya saya mau nyampein yang tadi saya bilang ya King ya. Mod ini hadir spesial. Spesialnya apa? Iya, betul sekali ya. Modnya ini sudah menggunakan suspensi reel ya guys ya. Jadi yo suspensinya centul-centul Mas ya. Reel seperti yang ada di dunia nyata. Oke, jalan Mas. Nah, ini mapnya nyuruh ke kanan King ya. Ini outer mode-nya kayaknya baru nyoba ini sih King ya. Baru kenal saya. Baru tahu kok baru kenal ya. Oke, kalian bisa lihat di sini suspensi reel-nya mantul King. Tapi ini, iya. Apa memang kekurangan mod atau suspensi reel sih? Kok aduh. Itu sering apa ya? Kayak blasur gitu loh, kayak ngedrift sendiri gitu. Saya kurang paham juga apakah memang dari modnya atau ya gimana solusinya. Kayaknya memang dari modnya sih ya King ya. Tapi ada sih outer mod yang pakai suspensi reel tidak gampang blasur. Ya kita coba lagi apakah blasur lagi. Ini nggak tahu gimana ya cara ngefikikin ya. Kayaknya bahan di mod sih solusinya ya dari outer modnya. Oke, kalian bisa lihat di sini suspensinya Mas. Dan ini saya pakai terpal gayur ya King ya. Jadi terpalnya ada 3 kalau nggak salah ya. Terpal segitiga, terpal kotak, dan terpal gayur Mas. Awas. Suspensi reel. Mantep ya King ya. Kaketok ya King ya. Yo, sorry King, kita jalan lagi. Yo, ayo gas yuk. Berat sekali ya King ya. Ini padahal posisi gear 1 guys ya. Makanya saya pakai transmisi manual biar biar cepet speed naiknya ya King ya. Biar enggak kelamaan gitu loh King ya. Kalau lama-lama enggak menak King, enggak enak. Yuk kita coba stut lagi. Waduh, muatannya saking tinggi nih. Wah, jalannya tikung. Enak geng ya. Buat teman-teman yang suka olengan, tuh cocok pol Mas ya. Suspensi reel. Gas lagi. Nah, ini tembusnya. Oke, tembusnya di sini. Berarti kita harus belok kanan ya, geng ya. Harus belok kanan. Tuh, kalian bisa lihat tuh suspensinya. Waduh. Dan iya, pokoknya hati-hati aja ya, geng ya. Kalau menggoknya dipaksakan plus itu ya kayaknya plus kayak tajam banget jadi yuk bisa blasurnya apa sih ngedrift gitu ya kayaknya, jangan blasur ya. Kita coba muter satu kali lagi ya King ya. Kita coba muter dari sini.
Loh, set langsung batting. Nah. Nice. Hanya geng aman ya geng. Yuk jalan lagi Mas. Men. Oke, kita masuk ke dalam interior. Nah, seperti ini tampilan interiornya. Standar, tekstur-teksturnya standar ya geng ya, standar. Oh. Gas lagi. Oke, yuk cita. Waduh, ini kenapa ini trafiknya? Terpaksa harus ambil kanan. Iya. Los, masih depan, masih aman, tak ada trafik. Ada trafik. Aman, langsung belok kiri. Enak geng buat uling. Nah, ini stadionnya. Langsung kita masuk. Waduh. Mantul geng spasinya. Tak ajarin ngedrift geng ya. Ngedrift dengan bergaya, langsung gas, terus rem tangan. Seret. Iya, itu ngedrift dengan bergaya ya geng ya. Jangan ditonton. Hati-hati boy. Oke, mari kita review tipis-tipis ya. Mantul sekali di sini liverinya dari asal bikin channel ya, sudah saya sebutkan tadi. Di depan ada tulisan Arab Bismillah, si ganteng kalem Mitsubishi Buso. Oh, ada kecil di sini, pria Indonesia. Oh, pria idaman ternyata ya geng ya. Oke, di sini banyak polosan merah yang kayak ada tekstur-tekstur blaus-blaus gitu ya. Velgnya seperti ini, dan untuk masalah detail mod dapat ya geng ya, dapat banget ya, walaupun tidak sekeren mod-mod lainnya, tapi ini mod free overall mantul. Di sini stop lampnya seperti ini ya. Oke mantul, kita langsung menuju ke animasi. Oh ya, ternyata animasi ketiga sudah saya nyalakan geng ya. Oke, langsung aja animasi pertama. Des. Oke, animasi pertama mengangkat head kepala. Dan untuk tekstur mesin di sini oke lah guys ya. Walaupun masih hitam gini kayaknya udah bentuk sih. Bentuknya ya biasa aja, tapi ya lanjut ke animasi kedua. Animasi kedua membuka bak belakang dan kelihatan di sini muatannya cabai merah ya geng ya. Dan untuk animasi ketiga yang saya nyalakan tadi itu menghilangkan muatannya ya. Jadi muatannya bisa hilang seperti ini. Dan tombol pintu seperti biasa buka pintu bagian kanan kiri ya. Wiper sudah saya nyalakan berfungsi, terus untuk hazard nyala lampu. Oke guys, di sini lampunya lumayan detail banget ya. Lampu jarak jauhnya jadi satu kayak gini ya, jadi satu. Fog lampnya warnanya kuning tapi yo tetap di bagian businya warnanya putih ya geng ya. Oke, overall modnya mantap. Yang suka spek-spek oling atau suspensi reel ini juga rekomendasi banget. Tapi yo saya ingatkan sekali lagi ya, tetap hati-hati brother ya, karena ini kalau di ya tahu sendiri ya kayak gampang blaster atau ngedrift gitu ya. Pokoknya hati-hati aja kalau kalian mau nyoba mod ini ya, harus safety mas eh. Oke guys, mungkin sekian dulu kita review truknya bayi tabung, truk canter yang terbaru yang setelnya setel balap, setel trondol. Semua truknya artis yang ngerti dewe ya geng ya, pokoknya ngene jam terbangnya wush ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.